Untuk race hari ini kondisi agak sedikit susah ditebak karena mendung tapi nggak hujan. Tentang race hari ini, saya memulai dari start 12 dan berusaha membuat start yang bagus, dan setelah start berada di posisi 7 dan sempat turun di posisi 10, tapi di last lap ada dua rider jatuh, jadi saya bisa masuk posisi 7. Dan untuk persiapan race 2 besok, semoga cuaca menguntungkan buat saya dan lebih baik hari ini.